Oke. Tapi sekarang ini kita kedatangan anak umur 12 tahun yang punya suara merdu. Siapa sih? Kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Langsung belakang dia. Ini dia. Aska Day. Aska ini banyak mencuri perhatian netizen. Apa sih yang dikabar sama Aska? Kita punya tayangan ya. Ini. Dari Binandinung. Bandung. Sekarang kelas 6 SD berarti usianya berapa? Lo kalau mau nanya yang benar. Kalau mau nanya sama badan-badan kesono, badan kesono, pala kesono. Nanya, nih, lo perhatiin, badannya kesono. Bukan masalah nggak sopan, gue 43 tahun masih diatur aja hidup gue. Yang penting kan, ini proporsi begini. Gue bisa bagi ke lu, gue bagi ke lu. Dia masuk gue ini. Tapi dia kecuali kalau gue nanya, Aska umurnya berapa? Aska di sini. Badan-badan. Kalau di Belanda nggak begitu. Ini gitu. Eja, bener aja. Badannya ke sono, palanya ke sono. Gue kesel-kesel gue nyuci piring nih. Dapat built-in di cipir, maksudnya ya sesuai sama hari-hari gue yang bersih kan. Pas gue kemarin motor agak deg-degan loh. Wow, abis itu enggak lagi motor. Iya, dia langsung tahu kali ini bukan buat Maigun kali ini. Jadi gini, Aska, gimana sih perasaan Aska dipuji langsung sama pencipta lagunya? Alhamdulillah, Aska seneng banget, serasa mimpi gitu loh. Ini sekarang mimpi nggak ada di Brownies? Enggak. Pertama kali ke Brownies, kaget gak waktu dihubungin sama Brownies? Kaget banget, tiba-tiba loh ngehubungin itu, apa, ke guru Aska. Tiba-tiba, wah. Bu siapa? Bapak apa ibu? Bapak Aska. Bapak, guru. Bapak guru. Iya. Terus Aku. Dia ada chat dari Brownies gitu, mau tiba-tiba undang Aska. Dia teriak, wah gitu.
Makanya dikabarin. Pas ya, kamu dibilang brownies, wow gitu. Iya. Kaget. Kaget. Ini berarti sekarang semua lagi pada nonton bareng. Iya, lagi nobar di. Coba SD. Oh, lagi nobar di SD. Iya. Coba sapa dong semua yang di SD dong. Halo semuanya, teman-teman Anka. Oh iya Kak, Anka ada salam. Boleh? Boleh. Cakep. Buat teman-teman Azka, terima kasih sudah mensupport Azka dan kedua orang tua Azka serta guru-guru Azka, kepala sekolah Azka, Ibu Neni. SD mana Azka? SD Karya Jati. SD Karya Jati. Azka, ini Azka dari umur berapa sih Azka bisa nyanyi? Bandung. Dari kelas 4 umur 10 tahun. Kayaknya 10 tahun. Pertama kali bisa nyanyi lagu apa waktu itu? Lupa lagi sih. Balonku? Enggak lah. Balonmu? Balon. Oh, kalau Eja pertama iya. kali nyanyi umur berapa? Bisa nyanyi, benar-benar nyanyi gitu? Nyanyi itu SMP kelas 2. SMP? Magadir langsung itu? Enggak. Lagunya Pak Juro Mayra sama Gulali. Gulali. Lagu dangdut ya. Pertama ini. Asma bukan dari kelas 4, tapi dari TK. Dari TK, berarti. Dari kecil berarti ya, udah berani ya. Tapi dia nih jago public speakingnya bagus. Mami, tapi kalau masnya dari kecil udah bisa benerin AC, bener katanya. Aduh, tahu gitu. Tahu gitu. Oke, lu kalau lo tahu gua 4 SD ngapain yuk? Lu nangis yuk. Main KN. Kagak blok dia. Tapi bener gua 4 SD gua udah bisa benerin motor lo. Wah, keren. Dia diadain biar dapat built-in. Tapi benar loh, Igun kelas 4 SD udah bisa ngotak-ngatik motor pakai kunci T. Nah, itu ban. Oke, tapi gini, katanya Azka ini suka diminta nyanyi kalau ada acara di sekolah. Iya. Ketika betul. Upacara Azka disuruh ke depan. Hah? Upacara nyanyi? Ya. Abis upacara? Ya, abis upacara. Abis upacara nyanyi. Ada hiburannya gitu. Ya, ada hiburan. Teman-teman upacara dia nyanyi. Kaget lah. Lagu apa? Biasanya lagu apa? Dawai. Oh, dawai. Yang sekarang ini lagi viral. Iya. Oke. Dawai Azka. Itu kan tinggi. Beda dawai. Itu kan tinggi banget kan? Iya. Dan Azka itu bisa banget loh. Dan apa sih yang netizen suka kalau Azka lagi upload video? Gak tau sih, itu bukan Azka yang upload. Oh, bukan Azka yang upload. Tapi guru Azka. Oh, gurunya. Oh, jadi guru yang suka posting-posting kamu gitu. Iya. Tapi yang... akunnya pegang Azka apa guru? Guru Azka. Guru. Kan Azka gak punya account, jadi gurunya ya. Kita nyanyi lagu Dawai yuk. Ya, boleh. Jadi Dawai itu... Tenang dulu. Dawai itu judul lagunya. Yang di film Dawai itu ya, ngerti gak? Ya itu judul lagunya Dawai. Oke, judul lagunya Dawai. Dia nggak denger, dia budak. Dia pikir gue denger kali. Salah dong. Nah, ini kan juga. Tapi kalau aku bilang kalau dia nyanyi nadanya diturunin satu jauh lebih enak deh. Coba. Tahu nih orang. Benar. Tadi kayak capek. Gitu. Duet aja sekalian. Duet aja. Iya coba. Ya duet coba. Coba. Sama Zainul. Ayo. Enggak. Zainul sama Azka. Zainul sama Azka nyanyi, ya kan? Video klipnya langsung pawai ini ya. Dawai, bukan pawai. Ya udah gue lo tau kan gue semesta kan. Jadi kamera satu langsung gue semesta. Gak usah nunduk, ada apa sih bang? Iya, lu banyak ngaturnya. Allah. Yang pernah ku ucap.
sampai deket banget. Dia pengen tahu cetakan dokter sebagus apa. Ayo sana. Belum. Oke. Okay. Siapa sih penyanyi idolanya Aska? Kalau di dangdut itu Kak Lesti, kalau di pop Kak Fadila Insan. Oh, memang suka lagunya. Kamu tuh suka aku kalau aku boleh berpesan ya. Kamu tuh kan nadanya tinggi. Iya. Ya, tapi jangan terus dipaksa. Iya. Nanti lama-lama pas kamu seusia dewasa, suara kamu kan pecah. Nanti kamu enggak bisa menyesuaikan. Betul enggak, Kak Reza? Betul banget. Gimana menurut Kak Nunu? Betul. Kamu harus bisa menyesuaikan dengan nadanya ya. Di rumah suka nyuci piring enggak? Igun punya tips bagaimana mencuci. Serius? Iya. Ini benar-benar halus. Benar-benar. Halus dan itu busanya meni loba pisang. Oh, gitu. Oh, meni benyong pisang. Loba anak. Ini seru banget nih karena pasti ada dancernya kan. Risiko. Kamu mau viral enggak? Mau dong. Benar mau viral. Nih, ikutin gue. Satukan kita, harus kaku sampaikan pada bintang. Mengapa bukan kamu yang memiliki aku? Lagi. Aku juga pengen viral kayak Kak Igun, biar tetap happy gitu. Kamu mah kalau mau viral itu gampang banget. Gimana ya, kan? Ya udah, kita coba putarin lagu lagi. Lagi ya, boleh ya. Bukan ini lagunya semesta tadi. Tunggu, tapi ini kok lagunya lucu banget sih. Lifeboy, ya. Cuci piring. Nanti apa? Cuci piring kok tahu sih? Gimana sih lagunya tuh? Ada yang baru sekarang. Kamu baru tahu? Baru tahu sih. Kemarin kan ini juga sempat viral tahu. Oh iya. Lifeboy sekarang itu ada buat cuci piring. Ya ampun. Jadi nih, kan lihat kemasannya ini ya. Manis, lihat nih kemasannya tuh. Kayak begini. Kamu udah cobain cuci piring pakai Lifeboy? Ya udah dong, ini kesukaan aku. Aku kebetulan kalau di rumah kan hobi banget cuci piring. Ini ya kalau manis cuci piring pakai ini, busanya melimpah, wanginya merekah, harganya murah. Ya ampun, aku penasaran banget. Boleh nggak sih diputerin lagi lagunya full gitu loh, kepo ya? Aku panggil teman aku aja ya. Boleh, aku panggil teman aku aja. Boleh. Kebetulan mereka hari ini lagi ngapa-ngapain. Oke. Okay. Ya? Dancer. Paham lagi memang ya. Memang pertama Lifeboy ini, harga Lifeboy cuci piring ini murce banget. Bayangin aja harganya cuma 4.000-an manis, terus beli 3 gratis 1. Wow, bikin happy banget. Udah gitu, Lifeboy cuci piring ini gampang banget dicarinya ya. Di mana aja ada. Di warung sebelah rumah kamu juga ada, di pasar juga ada. Iya, enggak bakal repot deh. Iya, ya kan manis. Iya. Buruan deh, kalian harus beli ya manis. Jangan yang asal ekonomi. Udah ya, kebetulan habis makan siang, piringnya numpuk harus dicuci. Harus cuci. Kita break dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis. Hii.